jualan komen yang beli harus hormat. Kalau Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah saya ada kolam, tapi sayang tidak ada isinya. Barang siapa yang menjawab salam, semoga dimudahkan rezekinya. Amin. Kepada dewan juri yang saya hormati dan para hadirin yang saya cintai, di sini saya akan membawakan tausiah bertema Isra Mi'raj untuk memperingati perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sayati wa sadati barakallahu fi. Ladies and gentlemen, blessed by Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama masih diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga kita dapat berkumpul dalam perayaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda kita. Salawat and greetings do not forget to always give to our king, pendekar padang pasir, habibana wa nabiyana wa syafiina wa maulana Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Isra merupakan perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis menuju langit ketujuh. Isra is the night journey of the Prophet Muhammad from Baitul Maqdis to ascend to the seventh heaven. Perjalanan Isra Mi'raj yang dilakukan Nabi Muhammad pada malam 27 Rajab 621 Masehi. Perjalanan ini dilakukan Nabi Muhammad dengan segenap jiwa dan ruhnya dan atas kehendak dan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan inti dari perjalanan ini yakni perintah akan menjalankan sholat lima waktu. The core message of the journey of Isra and Mi'raj by the Prophet Muhammad is the commandment of the obligation to pray 5 times a day. Sebagaimana yang diperintahkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 43 berisi perintah mendirikan solat. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimu s-salata wa atu s-zakata wa arkamu ma'awrafihi. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. On its long journey toward the seven heaven. Fi rihlataha al-wilad Nabi al-sama al-sama. Dalam perjalanan panjangnya menembus langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan para Nabi dan Rasul. Perjalanan ini menjadi bukti kecintaan Allah terhadap Nabi Muhammad. Dan sepatutnya kita selaku umat muslim untuk mengikuti suri tauladan
baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti sunnah-sunnahnya. Insya Allah, dengan adanya acara Isra Mi'raj pada hari ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi dan bisa menekuni suri tauladan baik baginda Nabi Muhammad SAW. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jalan-jalan ke kota baru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kau cinta Nabi, bersolawat bersamaku. Allahumma barik lana fil ajaba wa syabana, wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Allahumma barik lana fil ajaba wa syabana, wa balikna Ramadana wa hasil maqasidana. Burung dara, burung cenderawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.